Assalamualaikum, salam odeng. Fit di Kadu di sini keluhannya adalah setiap pagi susah hidupnya, dan jika dikendarai itu di putaran tengah naik atas agak nyandar. Baik, langsung kita tes kira-kira nyandar di atas atau di mana. Yuk. Angkatnya juga agak berat. Jadi yang jelas pertama kondisi lemah, nanti kita setel klepnya kalau mau di setel, dan kita cek itu tadi apa jalan tengah sama naik atas dia agak berat. Oke, kita langsung coba. Coba ya, dia kira benar apa enggak. Yang jelas posisi gas setengah dia nyandar, apalagi naik tinggi. Baik, langsung kita jalan. Di sini kelihatan gas saya mainkan, dia nyandar. Kelihatan ya? Langsung kita balik aja. Kita balik aja. Gas lagi ya. Nyandar. Baik, langsung kita ke bengkel. Halo. Yang sesuai dengan keterangan saya yang pertama tadi, yang dari awal, yang pertama yang harus diperhatikan adalah kompresi fisika. Di sini lembut, jadi kita step aja dulu, dan yang nyendat nanti itu bagian di vakum gitu aja. Yang jelas kita ikuti terus apa sih yang pokok masalahnya di sini ya. Ayo tadi lah balik. Biasanya saya dulu itu kalau misalnya setel pad harus TMA atau titik mati atas, batas akhir titik mati atas lah ya kan. Tapi kalau sekarang saya nyetelnya gini, asal kita mengetahui sistemnya, prinsipnya kerja motor 4 tak kita paham, jadi kita ambil aja gini, kita tidak berpatokan di top atau di magnet T, kita patokannya gini, kita ambil yang bawah misalnya gini ya, payung klep yang bawah kita mau nyetel yang mana, atas misalnya ya, berarti yang bawah payung klep kebuka ya,
Jadi nanti ketemu dia. Kita muncul atas. Nah, jadi kita yang bawah kita payung klepnya dibuka, dibuka ya. Di sini sudah kebuka, atas kita setel. Jelas di sini agak apa? Kencang ya. Itu berpengaruh di setar pertama, kedua lagi payah hidupnya ya. Tapi kalau di engkel mau ya. Diperhatikan ini. Tapi nanti kalau masih belum ada kepahaman di sini atau kurang paham, bisalah bertanya di kolom komentar ya. Tapi dengan sopan ya. Kita pasti jawab. Mengenai di WA juga ada juga di situ ya. Sudah tersebar semua WA saya. Jelas di sini kalau tadi kencang kan? Ini sudah lembut, sudah goyang. Kalau cara nyetelnya biasanya ada dua cara, pakai filler atau pakai filling. Kalau filler biasanya 0,02 toleransinya ya. Bisa 0,05, baik atas bawah ya. Kalau saya main feeling itu sudah biasa itu. Kita buat 0,05 bisa, yang penting tujuannya kompresi dapat dan tidak berisik. Itu sih tujuan dari starter. Baik, sudah itu yang payung klep atas atau minyak kita buka ya, kebuka ya, ambil buka. Yang bawah kita setel. Nah, bentar dikit lagi. Oke, sudah kebuka, tertekan ya dengan rocker arm, kita goyang bagus. Oke, tetap nampaknya yang bermasalah yang atas. Coba kita engkol. Oh, tapi jangan dibuka, kita menganalisa kompresi padat enggaknya kan, dia rendah. Ini bagus. Bagus nih. Oke. Nah, oke, kita tutup payung apa? Coba kita coba dulu. Oke, penyakit satu sudah kita kerjakan atau kita servis, kita tes dulu aja yang satu-satu dulu, kita start dulu. Mengenai yang berebet nanti di karbu konsentrasinya ya. Ya mau, kalau tadi kan agak berat gitu ya, tensioner juga mau, tapi kurang bagus, itu menggantikan langsung nyambung kan, langsung angkat ya. Sudah ketemu, selanjutnya kita yang breber. Coba kita cek yang breber. Kita periksa semua di vakum terutama. Baru ini. Sering hawa juga kita periksa ya. Biasanya sering hawa yang biasa, ini biasa ya, mutasi itu pengaruh juga, tapi kita bersihkan aja.
Kalau yang awal tadi posisi kata bertegak atau berdiri di gas tenaga dia apa ya? Dia atau naik, tapi kita tes aja dulu apa hasilnya posisi jalan ya. Tensionnya bagus. Baik, kita tes. Gas pertama, gas tengah, gas tinggi, sangat normal. Kita putar aja, yang jelas bagus. Kesimpulannya di motor 2 ini tadi kan, atau penyakit 2 ini tadi kan, masalah krem yang pertama, yang kedua karburator diperhatikan dan cari hawa itu pengaruh juga. Itu kesimpulannya ya. Baik, langsung kita ke bengkel. Gas mentok ini bagus. Mantap. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Kalau ada masih ada pertanyaan, boleh di kolom komentar, nanti kita langsung respon ya. Assalamualaikum.